Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu jamaah sholat duhur Masjid As-Salam Kementerian PUPR, yarhamukumullah. Alhamdulillah, hari ini Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 14 atau 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid yang indah ini untuk sama-sama menjalankan ibadah sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan segala amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita, puasa kita, termasuk ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita yang sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan mereka semuanya pulang ke tanah air membawa predikat haji mabrur. Para jamaah, dalam Islam sangat dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang membawa fitnah atau hal-hal yang sifatnya bid'ah. Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 7 menegaskan hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apapun yang diberikan kepada kalian oleh Rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, tirulah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, maka harus dihindari, harus dijauhi. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha dahsyat siksanya. Kaum muslimin, jamaah sholat duhur, yarhamukumullah. Belakangan ini sedang hangat satu kasus yang cukup membuat menyita perhatian masyarakat terkait dengan seorang pimpinan pesantren terkenal yang melakukan tindakan yang disinyalir memang melanggar pasal 156A KUHP. Di dalam pasal 156 KUHP dinyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan .2A yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Unsur pidananya disinyalir ada dan diduga ada dalam proses penyidikan. Kenapa? Setidaknya ada 4 hal yang menjadi concern para ahli, khususnya ahli agama. Dalam hal ini Al-Faqir ditunjuk sebagai ahli agama oleh Kementerian Agama. Dan 4 hal ini, pertama, dalam setiap khutbahnya yang didoktrinkan oleh pimpinan pesantren ini ada kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ini enggak lazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau Rasulullah bersabda dalam Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an
buatan Rasulullah. Kalau Al-Quran atau Rasulullah bersabda di dalam Al-Quran, bukan dalam hadis, maka berarti Al-Quran bikinan Rasulullah. Dan apa kata orang nanti kalau kemudian Al-Quran itu buatan Rasulullah? Padahal Al-Quran selama ini, akidah umat Islam seluruh dunia ini mengatakan bahwa Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalimat-kalimat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan dianggap sah kalau dibaca dalam sholat. Itu definisi Al-Quran, ijma' seluruh ulama mengenai Al-Quran itu kalamullah. Sehingga kalau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, ini bagian dari yang nyeleneh, bagian dari yang sangat sangat mengandung masalah sehingga bisa dekat pada pasal 156A ini. Kenapa? Karena menyinggung perasaan banyak orang terkait dengan Al-Qur'an adalah kalam Rasulullah, bukan kalamullah. Ini sangat prinsip. Oleh karenanya di berbagai pesantren, di berbagai tempat tampaknya tidak pernah kita temukan istilah Rasulullah bersabda dalam Al-Qur'an. Tetapi yang bersabda, yang berfirman di dalam Al-Qur'an adalah Allah. Kalau Rasulullah cukup qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada dan seterusnya tanpa disebutkan fil Qur'anil Karim. Para jamaah, sholat jamaah, sholat duhur, bapak dan ibu yarhamukumullah. Yang kedua, menempatkan dalam shof pertama atau shof bagian depan, barisan bagian depan seorang wanita. Siapapun beliau, tetap saja ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, khairu sufufir rijali amamuha wa khairu sufufin nisa'i warauha. Sebaik-baik saf, sebaik-baik barisan dalam sholat buat laki-laki adalah yang terdepan. Sementara sebaik-baik barisan sholat, sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling belakang. Ini jelas di dalam satu hadis dinyatakan seperti itu, sehingga alasan menyandingkan laki-laki dengan perempuan dengan mengutip ayat sekalipun, ayat yang dikutip adalah al-muslimun wal-muslimat wal-mu'minun wal-mu'minat wat-toyibun wat-toyibat, sejajar. Muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, orang baik-baik laki-laki dan orang baik-baik perempuan, itu digunakan sebagai alasan dalil menyejajarkan wanita dengan laki-laki. Ini pun sebuah pernyataan yang jelas melanggar aturan tafsir. Karena kaidah ilmu tafsir menyebutkan bahwa bahkan hadis Rasulullah mengatakan man fassarul qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pendapatnya, mengikuti logikanya semata-mata, maka sama saja dia menyiapkan tempat istirahatnya di neraka. Artinya kalau menafsirkan Al-Quran jangan sembarangan, itu ditafsirkan dengan semau-maunya, sehingga mensejajarkan saf laki-laki dengan perempuan menggunakan dalil Quran yang sama sekali tidak tepat. Karena dalam Islam dalil itu bukan hanya Al-Quran, tetapi dalam hal ini hadis Rasulullah yang menyebutkan saf terbaik bagi laki-laki yang terdepan dan bagi perempuan yang paling belakang. Itu jelas sekali. Bahkan kemudian ide walaupun belum dijalankan, tapi sudah diucapkan, ingin mendoktrin, ingin menerapkan khotib Jumat wanita. Wanita boleh dan sah menjadi khotib dalam sholat Jumat. Ini pun juga bagian dari yang jeleneh, tidak pernah ada contoh. Karenanya Rasulullah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah maka ambillah sebagai contoh.
dan apapun yang dilarang, termasuk yang tidak dicontohkan, jangan mengada-ada. Tidak pernah ada khotib perempuan di dunia ini. Oleh karenanya kalau kemudian, kecuali hanya ceramah, ceramah misalnya ceramah taraweh, kultum dan seterusnya, oke-oke saja. Tapi kalau ritual khusus sholat Jumat, itu menjadi persoalan, tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan atau yang punya ide seperti itu, kecuali yang belakangan ada. Inilah yang kemudian dalam proses penyidikan, dan memang ini bagian dari yang perlu kita amati, kita cermati. Ini bagian dari yang paling penting dalam beragama, dan kita mendidik anak juga harus selektif melihat pesantren yang kira-kira tidak bermasalah. Kalau pesantren yang bermasalah model seperti ini, nanti jadinya juga enggak benar, jadinya juga ngacau alumni-alumninya. Oleh karenanya, ini terkait dengan ayat yang menganjurkan untuk mencontoh Rasulullah dan yang tidak diperintahkan jangan dilakukan. Itu ujung ayatnya disebutkan wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguh Allah sangat dahsyat siksanya. Ini siksa yang diancam oleh Allah di akhirat. Lah di dunia kalau kemudian menyinggung perasaan kaum muslimin umumnya, maka masuk dalam pasal 156 KUHP, dan ini bagian dari yang paling penting kemudian untuk disidik, diselidiki oleh yang berwenang. Dan inilah yang menjadi perhatian hampir semua memperhatikan kasus yang belakangan, dan ini menjadi persoalan yang cukup pelik. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan agar kita berpenampilan, berperilaku beda dengan orang-orang Yahudi. Contohnya yang sederhana, kita dianjurkan, disunahkan memelihara jenggot. Kenapa? Karena Yahudi sukanya memelihara kumis, kalau kita jenggot. Sehingga itu pun contoh bahwa kita betul-betul dianjurkan jangan sama dengan mereka. Bahkan ketika nanti kira-kira enggak lebih dari 1 bulan kalau dihitung dari sekarang, ada puasa yang namanya puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram nanti. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan puasa pada tanggal 9, yaitu puasa Tasu'a. Karena beliau mengatakan la in bukitu la sumanna tasi'a. Seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan melakukan puasa di tanggal 9 Muharram. Ini pun bagian dari anjuran beliau untuk menyalahi, untuk tampil beda dengan orang-orang Yahudi. Di saat kita dianjurkan untuk tampil beda dengan Yahudi, malah kemudian seorang pimpinan pesantren ini menganjurkan salam Yahudi. Avenue salum alaihim. Ini bagian dari yang nyeleneh, bagian dari yang bisa masuk dalam sebuah pasal yang namanya pasal penistaan agama. Ini penting untuk betul-betul direnungi, dan supaya kita jangan ngikuti model yang seperti ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah menganjurkan untuk selalu berbeda dengan orang-orang Yahudi. Khaliful Yahud, tampillah beda dari mereka. Termasuk anjuran memelihara jenggot tentu bagi yang punya. Bagi yang tidak punya hanya 2 lembar, jangan memaksa. Kalau udah hanya 2 helai tampaknya kalau dipelihara malah lucu. Ya, tetapi kalau yang agak lebat silahkan. Ini pun bagian dari sunnah. Bahkan dalam madhab-madhab hukum Islam, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali dan madhab Maliki, itu hanya madhab Syafi'i saja yang menyatakan bahwa menyukur atau memplontos jenggot itu hukumnya makruh. Sementara yang lain, madhab 3 yang lain selain Imam Syafi'i, selain madhab Syafi'i, hukum mencukur jenggot itu haram. Ya, kalau enggak percaya silakan, setelah tahallul itu yang dianjurkan dipelontos hanya rambut kepala. Tetapi kalau mencoba mau memelontos juga jenggot, udah pasti enggak mau. Tukang cukur di kawasan Masjidil Haram dan termasuk di Jamarot. Itulah beberapa yang perlu kita perhatikan, betapa kita memang harus beda dengan orang-orang Yahudi. Termasuk hadisnya pun seperti itu.
Dan kita dalam Islam ini sangat dianjurkan untuk berakhlak-akhlak yang baik, termasuk yang tidak perlu, yang kira-kira tidak ada gunanya, jangan dilakukan. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai kebaikan Islam seseorang adalah kalau orang itu sanggup meninggalkan hal-hal yang tidak semestinya atau hal yang tidak perlu. Kaum muslimin, terakhir yang disinyalir menjadi persoalan adalah gerakan-gerakan tangan ketika azan. Dengan mengangkat tangan yang tidak lazim, itu pun seandainya ada yang kemudian bisa menyebutkan referensinya, ada referensinya, ada marojiknya atau ada alasan satu kitab yang menegaskan itu, silahkan. Tetapi kalau tidak ada, sebaiknya tidak dilakukan dengan cara yang aneh. Memang di dalam rangkaian bacaan adzan itu pada saat membaca hayya 'alas shalah dua kali itu dianjurkan untuk menengok atau mengarahkan pandangan wajah ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, adzan itu termasuk qomat, itu menengok atau memalingkan wajahnya ke arah kanan. Kemudian pada saat hayya 'alal falah sebaliknya, menengok pandangan wajahnya bukan termasuk punggungnya ke arah kiri. Tetapi yang ditemukan dalam video itu adalah mengangkat tangan sambil melantunkan azan yang suaranya juga tidak terlalu merdu, bahkan tidak selazimnya orang azan biasa. Ini bagian dari yang nyeleneh, bagian dari yang aneh-aneh. Dalam beragama harus mengikuti hadis-hadis Rasulullah, termasuk menjadikan hadis Rasulullah menjadi sumber dalil hukum. Karena Rasulullah pernah bersabda, manistahdatha fi amrina hadza walaysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada, barang siapa yang ngarang, barang siapa yang punya model baru dalam beragama padahal tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat, maka pasti akan ditolak. Bahkan kalau kemudian menyinggung perasaan yang lain, umat Islam pada umumnya rawan melanggar pasal 156 KUHP, pasal penodaan agama. Kalau hanya persoalan-persoalan ringan, misalnya subuh menggunakan kunut, sementara yang lain tidak. Wirid keras-keras menggunakan speaker, sementara yang lain tidak. Salaman atau jabat tangan habis sholat, itu masalah khilafiyah yang ringan-ringan. Kalau itu tidak sampai melanggar pasal penodaan agama. Beda hal-hal yang sifatnya ikhtilaf, ada sumber hukumnya, ada hadisnya, masih bisa ditolerir. Tetapi kalau aneh-aneh mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, kemudian adzan dengan gerakan-gerakan tertentu, termasuk juga hal-hal lain yang bisa berpotensi menyinggung perasaan orang beragama, dalam hal ini agama Islam, yang lain umumnya masyarakat, maka sangat berpotensi melanggar hukum. Mudah-mudahan bisa kita renungi dan kita semuanya istiqomah dalam beragama, yang wajar, yang baik, yang tidak mengada-ada, tetapi yang ada contohnya dan yang lumrah, yang wajar-wajar saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.